Jadi suruh kamu bercampur-campur supaya nanti boleh kamu ranking siapa ketua, siapa penolong. Nanti pas kalau ada kumpulan kamu dapat kerja, boleh bagi tau si ibu. Oke, ingatlah minggu depan lah kita start sudah kumpulan yang baru. Jadi, hari ini ya bolehlah ikut di sebab kurang orang baik. Oke, sebelumnya itu start. Oke, siap ya semuanya. Buku kerja, ada apa buku kerja? Siapa yang tinggal buku kerja?
hukum kerja muka surat 26. Nah, soalan 3E, B dan C. Nah, boleh bincang dalam kumpulan dalam masa 10 minit. Nah, ini berdasarkan yang kita buat aktiviti kemarin. Ingatkan? Nah, itu nih. Kalau cukup tarik, apa yang jadi? Kalau cukup tolak, apa yang jadi? Jadi boleh jawab dulu. Oke, pas itu sudah buat perbincangan. Oke, boleh bincang dalam kumpulan masing-masing ya. Thank you.
I
Belon mengembang. Jadi kamu rasa kenapa belon itu boleh mengembang?
terbang. Ah, good, sebab udara masuk. Okay, good. Okay, yang kedua itu pula menghembus nafas. Ya, kemudian B. Okay, kenapa B? Okay, udara keluar. Lepas tu apa jadi dengan melon tu? Ah, menghempis, mengecut. Okay, good. Okay, soalan yang ketiga itu pula. Soalan hebat. Okay, terangkan bagaimana belon dalam model A berubah menjadi belon dalam model B. Okay, ini siapa mau? Satu orang. Okay, kursi itulah dulu. Siapa mau wakil berbacakan jawapan. Okay. Boleh baca ekspedisinya.
Okay, jadi hipotesis adalah kandungan oksigen dalam udara sebutan adalah lebih tinggi berbanding udara kondensat. Okay, jawab lagi ke cikgu. Apa yang kamu tahu pasal hipotesis ini? Nah, sama ini pembuat tekan pertama kali ini ada hipotesis. Jadi kamu merasa rasa apa itu hipotesis? Nah, kita pikir apa ini hipotesis? Nah, biasa kita tulis ya dari buku teks. Apa pernah terpikir? Kita mikir. Oke, siapa tahu hipotesis apa? Oke, itu eksperimen. Nah, untuk apa? Biasanya hipotesis kita buat awal-awal sebelum kita buat eksperimen. Jadi hipotesis ini dia sebenarnya macam ramalan awal kita. Apa yang kita jangka? Jadi contohlah kamu jangka masalah buat eksperimen kemarin, kamu rasa oksigen ni, kandungan oksigen ni lagi banyak dalam udara sebutan, berarti udara kondensat. Nah itu kamu punya ramalan awal. Jadi dasar kita buat hipotesis ni kita buat dulu, baru kita buat eksperimen. Boleh? Okay, good. Jadi cikgu mau, cikgu akan tunjukkan video. Lepas itu cikgu mau kamu catat keputusan dalam buku kejam pasal 27. Boleh nampak? Kalau kemarin kita kirakan berapa bahagian, berapa peratus. Okay, tapi hari ini cikgu mau kamu tengok video ini nanti. Lepas itu kamu tentukan mana yang ambil masa untuk dilini padam dengan lebih cepat, udara hembusan kah, udara sedutan. Oke, sekarang kita tengok dulu video untuk udara sedutan. Oke, okay, kenapa? Oke, okay, sekarang kita bandingkan dulu dengan udara kondensat. Yang mana satu yang paling padam dia punya ini? Nanti sekarang kamu catat dulu dalam situ, mana duluan? Kalau kata udara kondensat cakap lebih panjang ataupun lebih singkat. Kalau kamu rasa udara sebutan tadi lebih singkat, mungkin lebih singkat atau lebih panjang. Oke, kita tengok lagi video. Oke, udara sebutan. Tapi video cikgu ini macam kesukaan-kesukaan. Oke, ini udara sebutan. Ini mana satu duluan? Sekarang cikgu bagi masa dalam 1 minit tulis. Nah, kalau udara kondensat tu dia lebih lama ke, lebih panjang ke? Kalau udara sedutan tu dia lebih singkat ke, lebih pendek ke dia punya masa? Okey, jawab sekarang. Masa dalam 1 minit. Okey, boleh bincang dengan kumpulan kamu. Nah, cikgu suka berikan kumpulan ini supaya kamu boleh bincang. Nah, bincanglah dengan kawan kamu. Oke, kalau saya rasa siap, boleh bagi ke cikgu. Kita coba pulang untuk soalnya, untuk bincangnya. Nah, kamu gak tahu lah, dia punya masa berapa saat. Kamu bagi tahu saja, lebih panjang kah, lebih singkat kah. Cukup beri masa berapa minit ni kamu?
cukup. Nah, 3 menit lah, 3 menit untuk jawab soalan A dan B. Okey, yang berapa jawab soalan A dan B? Nah, lepas ini cikgu pilih random, siapa cikgu mau suruh? 3 menit lah, 3 menit. Okey, jawab soalan A dan B, maka surat 27, itu perbincangan. Thank you.
Oke, good. Sekarang kita buat pembicaraan sama-sama. Oke, soalan E. Apakah gas yang diperlukan untuk lilin terbakar dan menyalar? Ini siapa? Karbon? Oke, oksigen. Oke, siapa jawab selain oksigen? Mau tanya jawab nitrogen kah? Amonia kah? Habuk kah? Beda? Oke, semua jawab oksigen kan? Oke, good. Oke, sekarang B. Dalam balang kaca, dalam balang gas, manakah lilin menyala lebih lama dan mengapa? Oke, yang ini cikgu mau working setiap kumpulan baca soalan. Oke, kumpulan satu. Oke, udara apa? Kenapa? Oke, good. Oke, kumpulan dua, working. Baca jawaban B. Good. Okay, kumpulan. Oh, kumpulan ni. Nah, kumpulan ni. Wakil. Baca jawapan untuk B. Dalam balang kaca tu. Kenapa udara sebentar? Okay, sebab dulu segini begini. Okay, empat. Okay, wakil. Kumpulan empat. Siapa? Oh, baca saja. Jangan malu-malu. Belum siap? Yang baju kuning itu sudah siap atau belum? Belum? Ya, udara sebutan kan udara hembus. Oke, kenapa udara sebutan? Oke, itu. Nah, begitu. Udara VI, oksigen yang lebih tinggi. Oke, kumpulan yang kelima. Oke, wakil satu orang, begitu jawaban. Udara apa? Sebutan kita hembusan. Kenapa? Oke, good. Kumpulannya? Sebutan kah hembusan? Oke, kenapa sebutan? Karena apa? Oke, karena apa? Gas apa yang lebih banyak di udara sebutan? Oke, good. Oksigen. Rupanya adalah gas udara sebutan. Sebab udara sebutan mempunyai kandungan oksigen yang lebih tinggi ataupun lebih banyak berbanding udara hembusan. Oke, boleh? Oke, good. Kalau boleh, sekarang kita teruskan perbincangan kita untuk eksperimen yang kedua, eksperimen B. Yaitu pendekatan karbon dioksida dalam udara sebutan dan juga udara hembusan. Nah, yang ini yang kamu buat tuh, yang kamu tiup-tiup tuh, yang kamu sedut tuh. Nah, ini kan ya. Nah, ada yang terminum gak air kapur? Nah, untuk eksperimen kemarin, mau tau ada yang terminum air kapur? Ya, kan? Nah. Oke, jadi tujuan utama kita jalankan eksperimen di kemarin adalah untuk mengkaji perbedaan kandungan karbon dioksida dalam udara sedutan dan juga udara hembusan. Jadi kita mau tahu mana satu dia punya kandungan karbon dioksida banyak, udara sedutan atau udara hembusan. Oke, siapa lagi ke cikgu? Apa hipotesis kita untuk eksperimen B? Jadi kamu cakap kandungan dalam karbon dioksida dalam udara hembusan ini lebih banyak atau lebih tinggi berbanding udara sebut. Oke, sekarang kemudian apa keputusan tuh, pemerhatian tuh? Nah, masih ingat tadi? Nah, udara sebutan apa berlaku kepada perubahan warna air kapur? Dia tidak perubahan. Nanti tulis tiada perubahan. Oh, kalau kamu tulis bukan dia minum boleh. Sama aja kamu cakap dia tidak perubahan, ataupun kamu tulis dia bukan begini, dua-dua itu diterima. Oke, kalau untuk udara hembusan pula, yang kamu hembus tu. Nah, airnya itu berubah menjadi kekeruh.
Nanti ya, kalau bang saya ini kita panggil kamu. Ada kata kabut tuh, ini dalam bahasa masa itu lah tuh, itu kabut. Tapi kalau dalam sains, kita mesti guna perkataan yang betul. Nah, itu air itu bisa menjadi kuru. Oke, boleh? Oke, good. Oke, sekarang si Bumo mau jawab soalan untuk perbincangan. Itu soalan A dan B. Jadi bagi masa dalam 2 menit, 3 menit atau 3 menit untuk jawab soalan A dan B. Thank you.
Jawaban selain jawaban yang cikgu baca.
Okey, kumpulan 3. Belakang kumpulan 1. Okey, boleh. Okey, boleh kumpulan kamu? Boleh. Okey, good. Kalau boleh. Okey, kalau boleh semua sudah siapkan? Siapa yang buka surat 28? Okey, yang buka surat 25 kita sudah bincang. Sudah siap ke? Belum siap. Sudah saya bincangkan. Okey, good. Okey, sekarang ada aktiviti lagi. Kita akan jawab kuis. Tapi kuis ini group by group. Jadi saya mau grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, grup 5, grup 6. Okey, berapa? Sebelum kamu jawab, cikgu mau kamu bincang dulu untuk kumpulan. Contoh, soalan 1 untuk kumpulan 1. Oke, berapa? Oke, kumpulan 1. Oke, nyatakan kesimpulan bagi eksperimen 2.1b. Oke, siapa boleh bagi tahu cikgu? Oke, kumpulan yang berjaya menjawab dapat stiker. Jadi cikgu mau kumpulan 1 dulu jawab soalan ini. Oke, satu orang lagi berdiri, bantu bagi tahu cikgu jawabannya. Oke, jadi kandungan karbon dioksida dalam udara kemasan lebih tinggi berbanding dalam udara sekitar. Oke, good. Sekarang kita teruskan. Okay, kumpulan 5. Okay,
85, nyatakan kesimpulan bagi eksperimen 2.1e. Bisa selesai, tapi sibuk buat lagi banyak tulis begini. Pas itu
Kalian mesti ikut kita dulu. Nah, kita habis dulu, yaitu sesi refleksi. Oke, cikgu mau alatnya saya kita buat bukan. Oke, itu sesi refleksi ini cikgu mau wakil satu perempuan dan satu lelaki sama aja. Oke, siapa duluan yang dapat? Nah, cikgu mau ke depan lah, satu lelaki, satu perempuan. Siapa mau? Oke, refleksi, apa yang kau belajar hari ini? Apa yang kamu dapat hari ini? Nah, refleksi itu tidak salah, tidak betul. Nah, itu dari kamu, apa yang kamu belajar pada hari ini? Tiga dapat. Perempuan, perempuan dulu. Sekarang lah, tapi satu dulu, grup baik dulu.
Terima kasih.